pagi. Watemen amanaki tuakina. Poan poteneno otesesnae es uskonoma estelue. Nyona ana ama ana plenta nemanun pio heokama semolo. Nyoa totafama tofeto. Ama tu tatamo katpine se tolhananama nyuktanan. Ayo maju. Ayo pak ibu dokter maju. Terima kasih mama. Bapak saya di foto. Iya. Bu harus. Hai. Yang saya hormati, tokoh adat, tokoh masyarakat, singkatnya, hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya pada kesempatan ini. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan, karena atas kebaikannya, maka Tuhan telah mempertemukan kita bersama dengan Bapak Ibu, para dokter dari Ibu Kota Negara, yang mempunyai kepedulian terhadap kita semua. Desa Wenaim, ucapkan limpah-limpah terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mempunyai niat yang baik dan telah datang sampai tempat di mana ini tempat mungkin awal dan akhir bagi Bapak Ibu yang berkunjung ke sini. Kata-kata saya atas nama seluruh hati Bapak Ibu, saya mohon maaf kurang yang biasa dialami di masyarakat saya. Memang ini adalah beberapa penyakit diare, bahkan ada kadang-kadang masyarakat mengeluh bilang Tuhan yang maha kuasa, maka kegiatan ini dan selamat melaksanakan. Terima kasih kepada 132 dengan berapa jiwa? 551. Dengan tingkat usia paling ini berapa? Sampai 100 ada? Ya 80. Paling tua. Ya, kemarin kalau yang kemarin dibawa dari November itu memang sampai 100. Sudah meninggal? Sudah. Kemarin baru. Perempuan atau laki-laki? Perempuan satu dan laki-laki satu. Kalau di sini mata pencaharian apa? Petani. Oh, petani. Apa keunggulan dari desa ini apa? Ya, keunggulannya itu artinya dari segi pertanian itu ada dan tetap makan. Makan cukup? Iya, siapa adanya kami, itu begitu. Penyakit kami yang itu paling banyak diderita warga apa? Kalau ya seringkali artinya seperti malaria, diare. Tulangnya kadang bilang sakit-sakit, terus ini nah sulit kan.
Sakit kah? Tidak terlalu sakit, hanya kalau karena itu panas dia. Jadi kalau darah keluar banyak? Iya. Itu kenapa darah keluar? Kurang tahu, karena mungkin gerakan itu kah atau urat yang. Kalau seperti ini, jadi ini kan kondisinya kan. Karena kalau darah tinggi juga memang harus hati-hati kalau untuk operasi. Harus normal dulu darahnya baru boleh dioperasi. Nah, Mama, nanti kurangi makan garam ya. Kasih lem nasi. Selama ini tidak juga, sayur-sayuran pun tidak, yang berminyak tidak. Dikurangi, daging-daging dikurangi, lemak-lemak ya. Ini adalah hari ketiga dalam rangkaian pengobatan umum dalam rangka Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional tahun 2015 di Desa Oenaim, Kecamatan Bibopi Selatan, Kabupaten Timur Tengah Utara. Nusa Tenggara Timur. Masyarakat cukup antusias semenjak kami tiba di lokasi. Masyarakat sudah menunggu, banyak yang menunggu mengantri untuk mendaftar mengikuti kegiatan ini. Usia yang berdatangan rata-rata orang tua atau anaknya? Rata-rata usia lanjut 60 tahun ke atas, ada yang menderita sakit mata, kemudian malaria, ada juga yang sakit pinggang, kemudian mah, banyak keluhannya. Kesulitan yang dihadapi tim relawan apa? Kesulitan yang dihadapi tim relawan mungkin di sini kami susah menghubungi panitia setempat karena sinyalnya tidak terlalu bagus, jadi agak kesulitan untuk berkoordinasi. Tapi sejauh ini ternyata panitia setempat sudah menyiapkan segala persiapannya dengan baik, dan kita tadi juga mendapatkan penyambutan dari perangkat desa, kemudian kita baru mulai kegiatan. Harapan kami kegiatan ini bisa membantu masyarakat desa Oenaim yang membutuhkan, karena di sini kami juga cukup jauh dari fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Masyarakat harus menempuh berkilo-kilometer untuk
geser sepuntan dan sampai sepuntan itu keluar hanya kertas nih tapi geser sepuntan dan naik terus lah. Masuk. Ini. Kain jatuh. Pagi malam. Ya,